Selamat datang di channel Dalam Cawi Antik. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti channel ini. Dan ini subscribe-nya sudah mencapai 17.000. Dan kali ini kita akan bongkar gazebo. Mau dipasang di daerah Becici. Hari ini tanggal 16 Februari jam 13.17. Nanti sampai tempat wisata Becici itu mungkin sekitar jam 3-an lah mungkin. Langsung dibangun. Dan ini masih proses bongkar. Kita tunjukkan proses pembongkaran gazebo. Jadi ukuran gazebonya 2,4 kali 2,2. Ini lantainya triplek tapi tebal. Ini atapnya dulu. Ini belakang ada dinding gebyoknya, terus kanan kiri ada pagar, yang di depan tidak ada. Jadi seperti ini ya. Bahannya kayu nangka, tapi kayu nangka lawas. Jadi aweknya sudah bisa dijamin. Jadi proses bongkarnya tadi genteng dibongkari satu persatu, kemudian ini atapnya. Untuk rengnya tidak dibongkar ya ini. Jadi atapnya ada 4 sisi. Sehingga nanti masangnya lebih cepat. Kalau dibongkari rengnya nanti masangnya kelamaan. Dan resikonya banyak juga yang patah. Makanya biar aman dibongkar atapnya seperti ini. Oke, video kita potong. Nanti kita tunjukkan pas pembangunan di wisata Puncak Becici. Terima kasih.